Nggoning, Ngarojong, Pangandaran jadi kawasan ekonomi khusus atau KEK dina bulan Maret 2018 jaga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kedal janji bakal segancangna memenah infrastruktur diantarana ngalegaan bandara, ngagedean jalan turta reaktivasi kareta ka Pangandaran. Liantik itu pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal ngajadikeun Pangandaran bina ka pangjugjugan wisata kelas dunia. Nalika diwawancara setutas ngalakonan gempungan jeung Menteri Pariwisata Arief Yahya, turta Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kedal janji bakal sagancangna memenah infrastruktur. Eta ketak teh disorang goningnya harupan di cindekerana Kabupaten Pangandaran selaku kawasan ekonomi khusus atau KEK dina bulan Maret tahun 2018 nu bakal datang. Eta gubernur anu loma disebut Kang Emil teh nembrakeun pangwangunan anu dihangkeutkeun teh ngawengku ngagedean landasan pacu bandara, ngalegaan jalan anu ngajugjug ka Tasikmalaya, turta reaktivasi kareta anu ngajugjug ka Pangandaran. Upama sagalana geus siap, tangtu Kabupaten Pangandaran bakal jadi KEK munggaran di Jawa Barat, turta boga peluang nyangking waragad tina APBN, kukituna bisa nyorang pangwangunan anu leuwih gancang ti ayeuna kawas Nusa Dua Bali. Satu tas jadi KEK, Pemprov Jabar oge bakal nargetkeun pangwangunan Pangandaran jadi salah saji pangjugjugan wisata kelas dunia. Dan, kalau berhasil, maka Jawa Barat punya KEK istimewa pertama yaitu Pangandaran. Pangandaran ini harus berhasil karena dari semua potensi pariwisata yang paling banyak primadonanya Pangandaran. Jumlah destinasi wisatanya aja ada 99 kan. Dengan mendapat status KEK, maka dukungan dana dari APBN akan turun berlipat-lipat sehingga kecepatan membangun Pangandaran bisa 2-3 kali lipat dibandingkan dengan normal. Oleh karena itu saya perjuangkan lahir batin dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan dan kami akan terus mendorong lahirnya KEK. Ridwan Kamil ngembohan yang salah saeji syarat anu kudu ditohonan pikeun ngadeukeun KEK teh nyaeta perizinan terpadu dina satu pintu birokrasi. Eta hate dilakonan pikeun ngarojong investor sangka leuwih gampang investasi di Pangandaran. Ari ngeunaan persoalan sumber daya manusia, Emil ngarasa gembira lantaran tahun ieu Pangandaran nyangking predikat kota kalawan jumlah anu ngaligeuhna pangleutikna di Jawa Barat. Yona Kurniawan, Bandung TV.